Seni Ciki. Halo anak-anak, siap untuk menggambar kapal selam? Ayo mulai. Mulailah dengan bentuk tabung untuk periskop. Dua garis miring dan bentuk oval besar untuk kapal selam. Ya, seperti itu. Ayo tambahkan beberapa detail. Buat tiga lingkaran untuk jendela dan lingkaran kecil di dalamnya. Dua sayap dan satu baling-baling. Garis melengkung yang menunjukkan permukaan air. Selesai! Sekarang, mari berikan garis tepi yang bagus dan rapi. Tambahkan detail agar gambar kita terlihat keren. Dan sekarang saatnya mewarnai. Mari kita mulai dengan warna oranye untuk periskop. Dan warna merah juga. Sekarang biru. Dan ungu. Bukankah ini kapal selam yang sangat keren? Mari gunakan warna kuning untuk bagian utama kapal selam kita. Iya, seperti itu. Lanjutkan dengan sapuan yang rapi. Untuk bagian depan, merah akan terlihat bagus. Ayo kita gunakan warna ini juga untuk bagian belakangnya. Sekarang warna hijau. Juga untuk jendelanya.
Wow, tampak luar biasa. Sekarang warna ungu untuk lingkaran kecil. Sayap merah muda. Biru. Dan baling-baling oranye. Tada! Ini dia kapal selam kita, anak-anak. Siap untuk petualangan bawah air? Subscribe dan tonton video lainnya. Seni Ciki.